Yes! Welcome back again to Class Invest, teman-teman. And now, thank you teman-teman yang sudah subscribe and terus pantengin video-video dari Class Invest. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalian bisa request tentang koin apa yang akan dibahas, teman-teman. Anyway, sekarang saya mau jelasin tentang staking ya, karena kita sekarang lagi fase koreksi yang sangat tajam dan menjurus ke bearish ya. Tapi bagi saya ini adalah kesempatan mas untuk staking koin-koin kalian, karena staking itu pada prinsipnya dia berebut ya, berebut tempat ya. Jadi dia mempunyai kuota ya, karena saya di Binance, dia jadi istilahnya berebut kuota untuk bisa staking di koin itu. Misalnya saya kan staking koin ada ya, Cardano. Jadi si Cardano ini mempunyai slot-slot tertentu gitu, kalau 15 hari, 30 hari, 90 hari itu ada slot-slotnya berapa. Lah kalau misalnya 15 hari udah full, dia akan menutupnya gitu. Lah baru-baru ini karena bearish season ini atau lagi koreksi ini, itu beberapa koin itu membuka lagi stakingnya ya, kayaknya kuotanya di perlebar lagi supaya banyak orang stake. Nah, kita manfaatin koin kita untuk di stake situ karena kita nanti dapat bunga berupa koin, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berapa sih perhitungannya dan gimana cara perhitungan staking bunganya. Jadi nanti kalian bisa lihat berapa persen yang didapat koinnya gitu loh. Bunga koinnya itu berapa, terus per bulan, per tahun, itu nanti saya akan sajikan Excel buat kalian. Dan bisa kalian download untuk perhitungan kalian sendiri. Oke teman-teman, kita sekarang di websitenya Binance.cc ya, di menu log staking. Tadi saya sudah stake 40 koin Cardano ada ya, di 60 hari dengan bunga 7,79 US dollar. Nah, di sini ada pilihannya 15, 30, 60, yang 90 hari sudah sold out teman-teman ya. Ini 7,79 dolar. Kita coba stake now ya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan, 3 pilihan. Nah, yang 90 itu sudah habis sold out. Jadi kira-kira tinggal ini. Nah, dia tuh staking itu first serve first get. Jadi siapa yang cepat dia dapat, teman-teman. Nah, saya kan dapat 40 ada. Jadi saya mungkin 60 hari dapatnya perhitungannya 0,51 koin ada untuk stake 60 hari. Nanti saya akan jelaskan perhitungan Excel-nya ya, teman-teman. Nanti bisa kalian download secara gratis. Oke, di sini stake-nya tanggal 23 Mei dan penjualannya diperkirakan tanggal 24 Juli 2021 ya, stake untuk 60 harinya. Gimana cara perhitungannya sampai kita dapat 0,51 ya, ada gitu. Ya, ini nanti saya jelaskan ya di Excel. Oke, kita sekarang sudah di Excel. Ini dengan bunga staking 60 hari dapatnya 7,79% teman-teman. Nah, di sini ada tabel Cardano harga sekarang itu 1,43 dengan market cap 46 miliar US dollar. Saya asumsi di cryptocurrency ya ini. Ini sudah berubah harganya 1,42. Oke. Dan di sini dengan market cap 45 miliar US dollar. Nah, di sini saya bulatkan 46 miliar US dollar, teman-teman. Dan koin saya ada 40 ya, nanti disesuaikan dengan koin kalian. Secara setahun perhitungannya dengan 40 koin Cardano dan bunga 7,79 distaunkan itu dapatnya 3,1 Cardano, teman-teman. Dengan bulanannya 0,25 Cardano. Caranya gimana rumusnya? Rumusnya adalah jumlah yang dimiliki koinnya itu dikalikan dengan bunga setahunnya 7,79%. Ini secara setahun, teman-teman ya. Nah, kalau dalam USD-nya ini dapatnya 4,45 US dollar selama setahun. Dan secara bulanannya selama sebulan dapat 0,37 US dollar, teman-teman. Nah, di sini saya buatkan tabel harga, market cap, jumlah koin yang dimiliki, dan ini Cardano staking secara setahun, sebulan, dan ini USD secara staking setahun dan sebulan. Nah, sekarang kalau misalnya 60 hari gimana? Ini kan secara setahun ya, teman-teman ya. Kalau 60 hari secara sesuai saya tadi,
tinggal copy aja. Nah, ini tinggal kita kalikan rumusnya. Karena 60 hari kita bagi 60 per 365 hari. Dapatnya 0,51 koin Cardano secara selama 60 hari ya teman-teman ya. Sesuai ya, 40 ada itu 0,512 koin ada secara stake 60 days. Nah, per bulannya saya dapat berapa koin adanya? Per bulan saya dapat 0,04 koin ada. Lumayan teman-teman. Secara USD saya dapat 0,73 US dollar. Nah, secara monthly itu saya dapat 0,06. Itu secara 1 bulan. Nah, kalau 60 hari berarti kan 2 bulan ya teman-teman ya, kita kalikan juga dapatnya 0,12 US dollar teman-teman. Itu hitungan untuk koin ada yang saya stake ya. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman punya 2000 koin. Nah, ini 2000 koin. Dengan simulasi staking 60 hari ya. Ya, kita tinggal gini aja. Copy aja. Ya, 60 hari ya berarti 2000 kali bunga setahunnya untuk 60 hari di staking dikali 60 bagi 365 hari. Jadinya saya selama 60 hari itu dapatnya 25,61 koin ada. Dan per bulannya saya bisa dapatkan 2,13 koin ada kalau memiliki 2000 koin ada ya. Kalau setahun dapatnya 36 US dollar ya. Kalau monthly-nya dapatnya 6,1 US dollar itu per bulan. Ini selama 2 bulan ya, di selama 60 hari staking dapatnya dengan 2000 koin Cardano ada dapatnya 6,10 US dollar. Nah, ini perhitungan yang bisa kalian utak-atik sendiri, nanti saya bagikan linknya secara gratis. Ini simulasi tentang staking Cardano. Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri berapa koin Cardano kalian atau koin-koin yang lain, nanti bisa kalian hitung di sini. Oke, terima kasih. Keep cuan, keep invest, and keep hold. See you.